Matahari pagi dipercaya membawa keberuntungan bagi masyarakat di pagi hari. Biasanya arus laut mulai tenang dan ikan-ikan muncul ke permukaan. Aku lagi ada di Pantai Perigi, tepatnya di Desa Tasikmadu, Kabupaten Trenggalek, Jawa Timur. Mau ikut jaring ikan bareng nelayan setempat. Ramai menjadi ciri khas dari pencarian ikan iki. Beberapa orang menebar jala dari perahu dan sisanya menarik jala di pinggir pantai. Tarik jaring ini sudah lama loh dilakukan di sini. Para nelayan biasanya mencari ikan untuk dikonsumsi sendiri maupun dijual kembali. Kelihatannya memang mudah ya, tapi proses penarikannya membutuhkan waktu hampir 3 jam. Wah, salut aku karena Bapak semangat ya Pak. Aduh, Pak, Bu, lama-lama lelah juga ya aku. Ayo, baru pertama kali soalnya. Tapi enggak apa-apa. Tetap semangat yo. Mau tangi sung digore jaring aku, Pak. Wah, yo tarik mana? Mana baru kes aduh. Stop aku. Akhirnya jaringnya sudah semakin dekat ke bibir pantai dan semakin dekat jaring yang ditarik, maka yang nariknya pun lebih banyak, bisa hampir 20 orang. Penasaran kira-kira ikan apa aja yang didapat? Wah, ternyata Sasalala terbayar dengan banyak hasil tangkapan hari ini. Tuh, lihat. Meski ikan yang didapat berukuran kecil, tapi jumlahnya hampir sekeranjang. Ikan iki namanya ikan petek. Ikan iki memang banyak di musim penghujan. Persebarannya ada juga di Jawa Barat maupun Sulawesi. Ada cumi-cumi juga Laut memang tak pernah habis berikan manfaat bagi kehidupan kita. Jadi jangan dirusak yo. Habis iki, aku mau olah ikan iki jadi kuliner bergizi dan bermanfaat. Apa ya? Tungguin aja, oke? Eits, bentar. Sebelum mengolah kuliner, aku mau cari satu bahan lagi nih buat jadi campuran bumbunya, yaitu udang rebon yang nanti jadi terasi. Masih di sekitar Pantai Perigi, biasanya warga cari udang di pagi hari atau sore hari dengan menggunakan alat tradisional saja. Yo, dijaring yo. Kadang ada hewan lainnya juga yang terjaring, seperti ikan atau kepiting. Yowes mas, sudah banyak iki. Mari kita buat jadi terasi dulu yuk.